Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izzat Atira, pengacara Stormat TV, TV PSS, SMK Sultan Ahmad, Kuala Terengganu. Pada hari ini, berlangsungnya majlis temumuni yang diadakan di Dewan Sekolah bagi pelajar tingkatan 5 dan juga di setiap kelas bagi pelajar tingkatan 1, 2, 3 dan 4. Jom sama-sama kita saksikan. Apakah pandangan Bonda tentang majlis temumuni yang diadakan pada hari ini? Okey, terima kasih anda. Sebenarnya temumuni ini kita adakan pada semua murid tahun 1 hingga tahun 5. Tahun 1 kita hingga 4 kita adakan di kelas masing-masing. Jadi pada murid tahun 5 kita adakan di dewan. Okey. Bagi murid tahun 5 saya Bonda dapati kehadiran amat baik dan amat membanggakan pengetualah. Di mana dewan ini penuh dengan murid dan ibu bapa. Jadi sebelum bermula, pengetua telah mengambil satu jam untuk taklimat kepada ibu bapa tentang pencapaian murid SPM dalam PSAN pertengah tahun, persediaan mereka, program-program atau program aktiviti yang telah dirancang di sekolah dan apa peranan ibu bapa untuk membantu kejayaan anak mereka. Dan secara keseluruhannya saya sangat berasa gembira kerana objektif program ini tercapai dan saya berharap ianya memberi satu motivasi kepada murid-murid kita untuk berjaya dalam persiapan pertengah tahun, persiapan percubaan dan persiapan sebenar pada akhir bulan 3/2023. Dan kita juga berharap ibu bapa boleh membantu sekolah dalam menentukan kejayaan anak-anak. Dan akhir sekali, Bonda mengambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak terima kasih dan tahniah kepada pengurusan sekolah dan juga semua guru yang telah memastikan majlis temumuni arus perdana dapat dilaksanakan dengan jaya dan cemerlang. Terima kasih semua. Saja anak-anak. Okey, sama-sama. Begitulah serba sedikit tentang majlis temumuni yang diadakan pada hari ini. Saya mengucapkan tahniah kepada pelajar cemerlang tingkatan 5 dan bagi setiap murid yang telah buat sehabis baik bagi peperiksaan pertengahan tahun. Sekian sahaja Izzat Atirah melaporkan untuk Stormat TV. Stormat TV, informasi memacu transformasi.